Hadirin yang kami muliakan, selanjutnya marilah kita ikuti bersama Mau'idatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Sayyidina Al-Habib Ali Zainal Abidin. Kepada Yang Mulia Sayyidina Al-Habib Ali Zainal Abidin, kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat wa bi dhikri habibihi Muhammad tatanazzalu ar-rahmat wal fuyudat min rabbil bariyat wa nusalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina وقدوتنا ونور قلوبنا سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهدى إلى يوم الدين فعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين wa qurra bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa hdi qalbi wa saddid lisani bi haqqi nabiyyina wa imamina wa qudwatina sayyidina Muhammad. Amma ba'd, segenap para habaib, anak cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hendak tersebut satu persatu, namun tidak mengurangi daripada mahabbah dan ta'zim kepada mereka semuanya, para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, bapak camat, bapak takmir daripada Masjid Bayyutur Rahim yang dimuliakan oleh Allah, seluruh jamaah al-khidmah, Ukhsafi Kepler Community, priyati ojo banter-banter lah deh, ngageti wae. Dan juga seluruh masyarakat bakal, enggak ada yang pret bakal ya. Kopler aja cukup ya. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Malam hari ini semuanya kita bergembira, senang dan bahagia dengan karunia dan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, karena kita dipertemukan, dikumpulkan, dihadirkan. Bukan hanya jasad kita, tapi juga ruh dan akal serta hati kita dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kenikmatan yang luar biasa yang tidak dirasakan oleh orang-orang yang di luar sana, tapi kita merasakannya sesuatu yang kita kalau seandainya merasakan itu akan menimbulkan ketenangan hati kita, akan menjadikan kita semakin mengenal Tuhan kita, mengenal Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para aulia wassalihin. Karena dengan mengenal mereka akan terbukalah jalur kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tujuan hidup kita di dunia adalah untuk menggapai ridha Allah, ridha daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semuanya itu dicontohkan oleh orang-orang salihin di dalam kehidupannya. Sebab kehidupan mereka itu kehidupan yang hakiki. Tidak ada dusta di dalam melakukan satu muamalah, amal yang dilakukan taqarrub ilallah. Semuanya saleh. Saleh bukan karena amalannya saja, tapi soleh di dalam artian yang begitu luas, hatinya pun soleh, artinya baik. Tidak ada kedustaan di dalam hatinya. Bagaimana dusta sedangkan hatinya selalu kontak dan terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Waktu-waktunya makmur dengan zikrullah. Teman-temannya adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga begitulah yang kita ketahui bagaimana guru kita Syekh Ahmad Asrari hidupnya dimakmurkan dengan mengajar, dengan berzikir, dengan mengisi majelis-majelis setiap kampung, setiap tempat, setiap jengkal yang ada di kota Surabaya ini merasakan kenikmatan daripada zikir. Kalau seandainya dia mereka ini diizinkan bicara oleh Allah, pastilah mereka akan berbangga diri. Alhamdulillah, sekarang ini dipakal, dipakai tempat untuk berzikir kepada Allah, sehingga disitulah penyebabnya turunnya rahmatnya Allah, diangkat semua musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bergembira, bagaimana tidak bergembira? Karena menyebut nama Allah ini bukan sekedar dari usaha dan jerih payah kita. Kalau bukan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu ucap pun tidak akan bisa keluar daripada lidah kita. Tapi beruntunglah kita ketika menyebut nama Allah, disitulah kita mengetahui Allah menginginkan kebaikan pada diri kita. Maka jangan lepas sedikit pun untuk menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Sedikit engkau melepaskan diri dari Allah, setan bergegas untuk memangsa daripada kita. Hati-hati hal-hal tersebut. Jadi begitulah bagaimana kita bisa selalu istiqamah di jalan Allah. Ini enggak mudah. Enggak mudah sama sekali. Kalau kita tidak kumpul dengan orang-orang yang saleh, alhamdulillah mudah-mudahan banyak di majlis ini orang-orang yang saleh. Kumpulnya dengan orang-orang saleh itu menambah semangat kita untuk hadir. Terbuka kesempatan kita untuk menjadi orang saleh. Maka karena itulah dikatakan aladdul aish ma'arbabil basair walal asrar illa liman saffas sarair. Paling lezatnya kehidupan. Apa sih lezatnya kehidupan? Kira-kira kalau seandainya kita bayangkan paling lezatnya kehidupan itu makan, minum, tidur, kawin. Ini pikiran kita. Kita sudah tahu semuanya kok. Tapi bukan di kalangan orang-orang saleh. Aladdul aish ma'arbabin basair. Paling lezatnya kehidupan itu ketika kita kumpul dengan orang-orang yang memiliki mata hati cerah, terang benderang dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Duduk dengan orang yang hatinya bersih, kita akan menjadi bersih. Duduk dengan hatinya orang yang kotor, juga kita akan tertular. Makanya hati-hati memilih orang-orang yang kita duduk dengannya itu. Kalau bukan orang saleh, lebih baik berhati-hati. Kalau tidak bisa menularkan kebaikan, maka jangan sampai tertular keburukan kepada diri kita. Karena itulah dahulu Al-Imamun Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, Imam Madhab. Siapa yang enggak kenal Imam Syafi'i? Imam Syafi'i ulama tersohor di zamannya, menjadikan rujukan segala ilmu. Tapi Imam Syafi'i tidak merasa puas tenang. Keilmuannya laksana lautan. Disitulah Imam Syafi'i tetap mencari teman-teman, siapa kiranya yang bisa dijadikan teman untuk aku bisa memberikan semangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya berteman Imam Syafi'i itu dengan Syaibanur Rai. Ini Syaibanur Rai orang saleh. Kesolehannya orang-orang yang sekitar sana itu mengenal siapa itu Syaibanur Rai. Meskipun dia adalah seorang pengembala, jadi orang saleh itu tidak dilihat dari pakaiannya, tidak dilihat dari ketampanannya, kecantikannya, tapi kesolehannya, amalan tersebut. Imam Syafi'i tahu ciri-ciri orang saleh dan bisa membedakan. Ini Syaiban Ra'i, ini adalah orang saleh. Disebutkan Syaiban Ra'i itu, kalau dia kebetulan dalam keadaan janabah, dia mau mandi junub, enggak ada air waktu itu. Maklum di negeri Arab sulit cari air, bukan seperti di kita. Baitur Rahim ini banyak insya Allah, melimpah ya Pak.
Tapi kalau negeri Arab repot cari airnya. Itu Syekh Ibn Rahib tinggal mengangkat tangan, minta kepada Allah, ya Allah turunkan hujan, terkumpul semuanya awan dan turun hujan. Langsung mandi junub. Minta langsung. Suatu ketika mau pergi ke masjid sholat Jumat, dia lagi mengembala. Kemudian dia mengambil kayu, dilingkari itu tanah. Jadi kambing ini dilingkari begini, baik kambing kamu jangan keluar daripada lingkaran ini. Saya mau sholat dulu menghadap kepada Tuanku Allah Subhanahu wa taala. Ditinggal oleh Syekh Ibn Rahib. Kemudian setelah kembali, kambingnya tetap di tempat itu, enggak bergeming sedikit pun. Subhanallah, kambing aja bisa nurut. Karena dia nurut kepada Allah, Syekh Ibn Rahib. Akhirnya Imam Syafi'i ini karena seringnya berkunjung kepada Syekh Ibn Rahib, Imam Ahmad ini penasaran. Wahai guru, penasaran aku kepingin ketemu dengan Syekh Ibn Rahib. Oh, katanya Imam Syafi'i, sudah jangan ketemu dengan dia. Kamu enggak bakal bisa, enggak bakal mampu. Ilmunya di atas kita. Ah, masa sih, saya ingin menguji sejauh mana ilmu yang dimiliki oleh Syekh Ibn Rahib. Akhirnya tetap memaksakan diri Imam Ahmad bin Hanbal. Datang ke Syekh Ibn Rahib. Kemudian setelah datang bertemu dengan Syekh Ibn Rahib, seraya mengatakan, "Wahai Syekh Ibn, aku ingin mengujimu di dalam urusan agamamu." Katanya Syekh Ibn Rahib, "Kamu jauh-jauh datang ingin menguji saya. Saya lebih tahu dibanding kalian." "Kan saya sudah katakan," katanya Imam Syafi'i, "enggak usah diuji." "Enggak. Wahai Syekh Ibn, kalau seandainya ada berapa nisabnya kambing di dalam mengeluarkan zakat?" Katanya Syekh Ibn, "Indana au indahum." "Menurut pendapat aku atau menurut pendapat kamu?" "Ada dua pendapat." "Iya, ada dua pendapat." "Ya sudah, pendapatnya dua-duanya sebutkan." "Menurut pendapatmu, setiap 40 keluarkan satu ekor kambing itu daripada zakatnya." "Tapi menurut pendapatku, abdun wama malakuhu li sayyidihi." "Seorang hamba, adan apa yang dimiliki oleh hamba itu, itu milik tuannya, yaitu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memiliki apapun." Mulai gemetar ini Imam Ahmad dengan jawabannya Syekh Ibn Rahib. "Kalau begitu saya tanyakan yang kedua. Kalau ada orang sholat tapi dia lupa satu rakaat, apa yang harus dilakukan?" "Menurut madhabku atau madhabmu?" "Ada dua lagi." "Iya, dua-duanya sudah sebutkan." "Baik. Kalau menurutmu orang lupa dan ingat wajib, dia masih ragu apakah kurang satu rakaat atau sudah sempurna, wajib menambah satu, kemudian di akhirnya dia sujud sahwi sebelum salam, kan gitu. Tapi kalau menurut aku, hadzal rajulun ghafil 'anillah, ini seorang yang lalai kepada Allah, harus diberikan hukuman yang sepantas baginya. Bagaimana hatinya lalai kepada Allah sedangkan dia menghadap kepada Allah?" Pingsan Imam Ahmad bin Hanbal itu. La haula wala quwata illa billah. Setelah bangun dikatakan oleh Imam Syafi'i, "Saya kan sudah katakan, jangan keuji ilmunya Syekh Ibn Rahib." Subhanallah. Begitulah Imam Syafi'i ingin dekat dengan orang saleh, padahal Imam Syafi'i sendiri orang saleh. "Uhibbu salihina walastu minhum la'alli an anala syafa'ah." Aku cinta dengan orang saleh, tapi bukan aku ini orang saleh. Tawadhu'nya Imam Syafi'i pada beliau adalah orang saleh. Orang saleh itu tidak mengaku dirinya saleh, enggak. Mengaku dirinya ini masih banyak dosa, banyak kekurangan. Itu orang saleh. Jadi begitulah Imam Syafi'i, begitu juga Imam Syafi'i ini, beliau ini juga dekat dengan Sayyidatuna Nafisah. Tahu Sayyidatuna Nafisah? Ini seorang wanita waliyah, alimah. Sudah alim, waliyah, wara, zuhud dan semuanya. Banyak murid-muridnya itu. Dan Sayyidah Nafisah ini adalah cucu baginda Nabi Muhammad. Nasabnya menyambung
sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disitulah Imam Syafi'i sering juga datang kepada Sayyidatuna Nafisah. Saking seringnya ada yang bertanya, "Wahai Imam, apa sih yang menyebabkan engkau ini sering ziarah ke Sayyidatuna Nafisah?" Katanya Imam Syafi'i, jawabannya, "Wallahi, thumma wallahi, thumma wallahi, wa ma utitum minal ilmi illa qalilan mimma atat bihi Sayyidatuna Nafisah." Demi Allah, padahal Imam Syafi'i enggak pernah pantang sekali untuk bersumpah. Tapi Imam Syafi'i kali ini ingin membuktikan demi Allah bahwasanya aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu itu sedikit dibandingkan Sayyidatuna Nafisah. Kaget muridnya, "Wah Imam, anta imamu ahlul asr, engkau imamnya ahlul asr zaman ini." Mengatakan sedikit ilmu, "Wahai engkau yang bertanya, ketahuilah ilmuku ini masih butuh kepada kitab rujukan. Tapi Sayyidatuna Nafisah ini ilmunya ahlul bait, datangnya min ladun hakimin khabir, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup kakeknya Nabi Yunus Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, 'allamahu syadidul quwwah." Yang mengajarkan Allah langsung, bagaimana tidak menjadi alim? Mereka ini tidak butuh kitab, langsung Allah yang mengajarkan, katanya Imam Syafi'i. Mereka ini laksana safinatun nuh, man rakibaha naja wa man takhallafa anha ghariq. Laksana seperti kapalnya Nabi Allah Nuh, katanya Imam Syafi'i. Siapa yang naik di atas kapal itu di dalam gelombang arus yang begitu deras, dalam kehidupan dunia ini kita diombang-ambing. Tapi kalau kita menaiki daripada safinatun nuh, yaitu perahunya Nabi Allah Nuh, insyaallah selamat. Tapi kalau kita mencari jalannya sendiri, kita tenggelam. Makanya jalannya Syekh Abdul Qadir ini satu-satunya jalan kita untuk selamat, karena beliau adalah cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalannya para aulia, jalannya orang-orang saleh, jangan ditinggalkan. Sampai suatu saat Sayyidina Syafi'i ketika sakit dan biasa meminta doa kepada Sayyidina Nafisah, itu Sayyidina Nafisah terkenal mustajab dakwah. Kalau doa dikabulkan. Ketika sakit mengutus muridnya, "Wahai muridku, datanglah kepada Sayyidina Nafisah, mintakan doa kepadanya supaya aku disembuhkan oleh Allah." Setelah datang kepada Sayyidina Nafisah, katanya Sayyidina Nafisah, "Rahimallahu Syafi'i, rahimallahu Syafi'i, rahimallahu Syafi'i." Tidak ada kalimat yang lain kecuali rahimallahu Syafi'i, mudah-mudahan Allah merahmati Syafi'i. Sudah pulang, disampaikan oleh muridnya ini kepada gurunya. Gurunya tahu dan faham bahwasanya sekarang ini ajalku sudah dekat. Karena ketika Sayyidina Nafisah mengatakan rahimallahu Syafi'i, maka tidak ada jalan lain untuk kesembuhanku kecuali kematian. "Wahai muridku, aku wasiatkan kepadamu, seandainya aku meninggal dalam waktu dekat ini, engkau bawa jenazahku ini sebelum ke masjid, engkau hantarkan terlebih dahulu ke rumahnya Sayyidina Nafisah. Biarkan beliau menyolati daripada jasadku ini. Dan aku mengharapkan dengan solatnya Sayyidina Nafisah ini Allah mengampuni semua dosaku. Dan kakeknya nanti di yaumil kiamat yang akan memberikan syafaat kepada aku." Akhirnya meninggal benar Imam Syafi'i, dan dilaksanakan, dibawa jenazahnya di rumahnya Sayyidina Nafisah. Kemudian Sayyidina Nafisah mensolatinya. Setelah itu dibawa ke masjid, orang-orang ulama semuanya hadir untuk mensolati jenazahnya Imam Syafi'i. Katanya ulama,
Sungguh Syafi'i diampuni dosanya oleh Allah berkat Sayyidina Hafizah. Dan semua kita orang yang hadir pada saat ini diampuni dosanya oleh Allah berkat Imam Syafi'i. Karena itulah berkatnya orang soleh ini bukan terbatas semasa hidupnya. Bahkan setelah meninggalnya pun mereka ini tetap mendoakan kita, tetap bersama kita. Makanya jangan jauh-jauh, ikutilah jejaknya. Apa katanya Allah Subhanahu wa taala? Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawaa wa khana amru furtah. Allah mengatakan wasbir nafsaka, hendaklah dirimu itu sabar. Bersama siapa ya Rab? Ma'alladina an'am, bersama orang-orang yang telah diberikan nikmat, para awliya wa salihin. Alladina yad'auna rabbahum bil ghadati wal 'ashi, yang setiap saat siang dan malam bermunajat, mengetuk pintunya Allah, menangis di tengah malam. Ya, orang soleh gitu, menangis di tengah malam, bukan lihat bola. Ya, benar, malam ini ramai ya sepak bola. Tahu semuanya antara siapa dengan siapa ini. Orang soleh itu enggak mikir piala dunia, yang dikejar piala akhirat. Piala akhirat ini lebih besar, piala dunia cuma dikuasai oleh segelintir orang. Kecil emasnya berebutan sampai giginya patah, disondong, dibanting, dijegal. Repot cari piala dunia, piala akhirat gampang. Minimal engkau dapat paling rendahnya itu orang di akhirat, di surga itu diberikan 10 kali lipatnya dunia. Itu kenikmatan akhirat di dalam surga. Enggak mau ngejar piala akhirat, piala dunia aja dikejar. Enggak selesai-selesai. Alhamdulillah semuanya yang hadir di tempat ini mudah-mudahan mengejar piala akhirat. Ya, tinggalkan sementara waktu menyisihkan, duduk bersama teman-teman, saudara. Ini nikmat semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita itu orang-orang yang saleh, orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang bersamanya di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak mengeluarkan kita dari tempat ini, melainkan kita juga ditutup usia kita dengan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Wijahi walid Fatimah Amnun bi husnul khatimah. Allah masyrah sudurana bima syarahta sudur salihin min ibadik, wa yassir umurana bima yassarta umur salih ibadik, wa saddid alsinatina bima saddat alsin salih ibadik, wahdi qulubana bima hadaita qulub salih ibadik bi haqqi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al jama'ana hadha jam'al marhuma wa tafarrukana min ba'dihi tafarrukan ma'suma, wa la yaj'alillahu fina wa la ma'ana wa la min ahlina syakiyan wa la mahruma wa la matruda ma'suma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.